Jika gue anjing. Lah, kenapa selalu di bawah Mang Anton kamu? Kamu ada main apa sama Mang Anton? Kok selalu di bawah Mang Anton? Bang Mang Anton. Cie. Ya udah enggak apa-apa. Aku sama Alay. Alay. Mana tadi si Pinku? Ayang. Pala peyang. Sayang. Mana enggak ada mukanya. Emang enggak jodoh. Udah di situ. Ya kok keluar tadi si Alexa. Nih, Mbak. Keluar tadi si Alexa. Mbak. Hah? Aduh. Ah, kok itu kan dia cuma nonton. Sini. Bang Manton tuh hokinya bagus lah kalau urusan debit. Ya kayaknya earphone yang besar itu mulus, sama kakak gue dibeli ya. Saya tengok gini ku pindah kak. Hah? Kenapa? Earphone yang besar. Berisik soalnya nanti kalau nggak pakai. Itu pakai earphone. Headset. Oh headset. Aku mana itu lintah lengket ya di kuping. Aduh. Kalian enggak ada yang ngemil. Hilang. Ayu ting ting. Kamu enggak ngemil, Melani. Habis kecemilan aku habis. Mang Anton enggak ngemil. Ini ada popcorn nih. Popcorn. Aku makan bakso. Baru selesai tadi. Ini dubbing lagi nih punya siapa nih? Kayak punya ayah. Rungka dong. Gua enggak pakai. Iya, aku apa? Mang Anton. Coba pintu di mute. Mute. Pelaku. Kait Mang Anton. Mute bukan off cam. Ah, ini ada nih. Cek. Oh, Mang Anton. Oh, akhirnya kita bisa Pinku. Pinku takana juo. Mang Anton panas HP-nya katanya gitu. Iya, HP aku juga akan panas nih, guys. Kak Pinku umur berapa? Oh, ganti HP dulu tuh. Tebak umur berapa? Ngebul, apanya ngebul, Mang Anton apanya? 227. Caput tuh, ya kurang lebih. Enggak, dia 26. Iya, segituan. Kalau kalau Melani 51 ya. 51. Ya. Aku 17 tahun. Melani tuh kalau enggak 28, 29. Kan aku kan udah kubilang sama Kang Sule kayak mana semalam. Kapan bilangnya? Enggak ada bilang kamu. Ada. Mana sih? Ini kan umur aku udah kubilang, umur aku masih 17 tahun. Bobo, setehnya Bobo. Melani 24, muda kali aku 24 tahun. 29 guys. 35, 32. Ya, 30. Cuman jomblo karena dia tuh gak bisa satu cowok. Bukan, aku gak bisa move on dari Kang Sule, gitu. Gara-gara itu. Wow.
Kalian ngapain di situ? Atas bawah. Ya ya, ngobrol lah. Itu udah deket, gue deketin ngobrol lah. Kan udah dikode-kode dari bawah tangan Rambe nih. Ayah kan ngasih tangan Rambe ngapain? Oke. Paham sih gue. Garuk katanya gatal punggungnya kan Kak Pinku. Mbe lu 75 ya katanya. Sakeritmu lah bilang. Terserah. 60. Aduh lah. Pandai-pandai lah. 85. 85. Mbak Bisu. Banyak kali nih yang minta permintaan. Mister Budi minta permintaan loh di sini. Budi dia? Iya. Tapi kan ada yang kawainya juga. Ada. Jadi kapan Kakak Pinkuo balik ke Indo? Gak tahu. Enak kenapa di sini. Emang cok kakak orang situ gitu? Enggak. Oh, nah. Oh. Kenapa? Ho katanya. Eh. Suruh off cam. Ya, berarti tinggal kita berdua. Iya, pada kemana ini? Enggak apa-apa, ini waktunya kita untuk berdua. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Kok Rambe enggak live? Jadi ini yang siapa rupanya ya lo? Momochan. Tiket be. Harus tahu kakak kapan balik ke Indo. Ya tahu tapi belum pengen. Masih enak di sini. Oh enggak aku jemput. Di Indo masih suram soalnya. Hah? Nikah kata orang itu. Nanti biar aku yang menerangkan kehidupan kita. Harriet Teandrea. Maam kok dia kun. Bukan maam ini. Melani peka. Taiwannya di intip doang kan ya. Kita naik. Jadi udah bisa lah kita ini Kak Pinkuo. Bisa apa? Hah? Tinggalkan pacar kakak. Tukar-tukaran nomor togel dulu lah. Bukan nomor togel. Nomor seharusnya kan nomor WhatsApp. Ayah kenapa nomor togel? Gak minta request dia. Putri siapa? Gak request dia. Ambe. Bolehkah Rambe meminta nomor pribadi kakak? Nomor apa? Nomor sepatu? Bukan sepatu. Nomor W, nomor WA. Mbak, saya di Taichung katanya. Kalau saya di Taichung, Taichung. Taichung jauh aku. Jauh kata Taichung, aku di Taichung. Aku di Taipei. Oh, Taipei. Oh, Taipei iya. Ubi apa Taipei pulut? Sini main ke kalo Taiwan. Rambe di Taimbe. Awak di Taichan ya. Aku pengen ke Taiwan jalan-jalan, belum eh. Iya, Taiwan. Tapi pas musim dingin aja biar sakuranya pada berbunga juga. Tapi enggak ayah enggak suka musim dingin, yang musim kobra enggak ada. Nanti enggak bisa balik Indo. Berkelana kau ya. Awas Cina mau diserang. Taiwan mau diserang Cina. Ya enggak apa-apa. Nanti ngumpet aja. Andrea enggak mau naik, Andrea. Taichung bos, tar aku. Taichung. Taichung. Itu katanya aku di Taichung. Aduh. Memang kok nama-nama orang sana belakangnya Yong gitu ya? Kebanyakan huruf C sih ya kan. Mungkin karena Cina apa gimana ya? Yang Yong gitu orang mana sih yang ada Yong, Pak?
Ya orang sini, Yong itu kan, iya, kan bahasa sininya itu pakai artinya Yong, Yong. Tapi tetanggaku Buyong bukan orang sana. Namanya Buyong. Berarti paku payung juga orang sana. Aku juga mau ke Taipei minggu besok. Xi Jinping. Kak Pingko pulang ke Indonesia nanti. Diserang Cina siapa? Tenang. Udah rek. Cinanya udah sampai mana tadi, Mbe? Udah sampai kemana tadi? Udah sampai mana tadi? Udah request itu kata Kak Putri ya. Hah? Udah request kata Kak Putri itu. Siapa? Tetangga sebelah. Diam tangannya dong. Diam tangannya dong. Diam tangannya. Mohon izin bang, video saya rekam layar. Tanya sama ayah, kok tanya sama aku guys. Kiki, tanya sama ayah. Kan ini live-nya ayah. Depan dia. Udah. Ayolah pada on cam masang. Udah ada. Oh. Ini aku lagi mojok sama Melani. Iya. Ini urusan kita berdua. Kami kameranya harus bersembunyi, nggak bisa publik. Sudah aku bikin panas pacarnya ayah. Ada ya, oke lihat. Pacarnya ada Mbe. Ada nggak apa-apa ini Pingko, aku padamu walau ku tahu kau padanya diam eh. Cuman Pingko cuman milikku. Agresif kali kamu itu. Iya guys, mana pacarnya nggak ada kok di sini, ini room kekuasaan Rambe dan ayah. Kalau cowoknya komen, kalau cowoknya komen kami terbangkan. Karena aku di sini moderator. Komen lah hey, pacarnya Kak Pingko. Awas tuh 800 Moi. Pelan-pelan be, pacarnya ngintip. Enggak apa-apa. Enggak gemoy. Putus we gitu. Enggak. Dari mana, Moi? Siapa nama cok kakak, biar awak cek dulu ada enggak namanya. Kak Pingko. Biar. Hah? Ada? Enggak. Kasih tahu namanya. Biar di blok, biar enggak bisa dia nonton live ini. Biar aku bebas menggombalimu, Pikuo. Moi mau naik ke Moi. Siapa Herman itu? Kak Pingko. Gak tahu. Herman udah dari dulu di sini. Herman udah dari dulu di sini. Ini saus mau minci. Apa tuh? Xiao Pingko. Katanya nama kamu siapa? Oh, ini saus minci. Oh, si minci. 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 Kamu belajar request dong, Gemoy. Kamu belajar Taiwan di mana, Ping? Aku belajar Taiwan ya di PT, tapi bisa bahasa malah di sini karena dengar-dengar orang ngomong kalau kayak belajar di PT itu malahan nggak masuk. Ni hao. Oh, karena kalau di lapangan lebih cepat ya. Kalau apa-apa? Lebih cepat kalau di lapangan kan? Dengar. Iya. Malah apa ya? Malah lebih enak. Nah, kalau ni hao ma. Soalnya kalau kayak Ni hao ma artinya? Apa kabar? Kalau ni homo? Ni homo itu berarti kamu. Gak kejebak kata-katanya. Bagus Pink, Pingko. Bagus, mantap. Lanjutkan perjuanganmu. Halo Gemoy. Halo. Pada pakai filter bisa, aku kok gak bisa pakai filter. Ya udah, biar kita serasi. Aku juga nggak pakai filter. Bisa ditekan di handphoneku. Kok nggak ada? Nggak bisa ditekan handphonenya? Hah?
Minta dibanting bisa pakai filter. Iya, pakai filter yang mana sih? Aku kok nggak bisa pakai filter. Ajarin dulu itu lambe. Di klik, tinggal di klik itu ya. Bes. Kamu nggak usah pakai filter, itu cantik loh. Pinku. Wengi, tete, wengi. Pipimu itu kayak paud. Itu salah satu mencintai diri sendiri tuh. Iya, jadi membahagiakan diri sendiri. Ya kan, Gemoy? Lambe. Iya, yalah. Emang. Melani. Pinka udah punya. Melani belum kesempatan sama aku. Agemoy nih tanya. Agemoy udah punya pacar? Belum. Jomblo. Kau mau pilih mana kok? Pinko? Pinkwo? Atau... Gemoy. Jam berapa di Taiwan? Berapa? Taiwan jam 1. Kalau ayah bertanya itu, aku akan tetap pilih Pinku karena aku mau buat cowoknya panas. Biar dia keluar malah manas-manasin. Ya udah, kalau kamu mau tetap sama Pinku, aku pilih Melani dan Gemoy. Ah, aku dua. Pinku, aku di luar apa ayah. Gemoy, Gemoy, kamu apa? Pilih hari apa aja? Kamu pilih hari apa aja, kita atur waktu sama Kang Zule. Rabu. Siap. Gemoy, senang sampai malam Rabu. Minggu, Malam Minggu, di hari weekend ya? Ya, di apel terus. Oke. Okay. Oh, Bang El Amba Alambiri nih, Cok Kakak. Jumat, Sabtu, Minggu, Gemoy, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Melani ya. Bersyukurlah Rambe, kamu setia Rambe. Sama si Pinku. Karena kan tujuanku cuma satunya sama Pinku itunya. Apa tuh? Menghancurkan hubungannya. Rambe paling jago loh. Dia kenapa begitu? Dulu dia dihancurkan sama orang. Jadi balas dendamnya ke orang lain ya, wah bahaya dia, ini. Dia berasa sekolah, berasa kuliah dia. Di ospek. Ceritanya balas dendam nih. Dia tidak tahu minumannya sudah kuracuni. Mobil Porsche-nya liatin dong, Be. Oh, hah? Mobil Porsche-nya liatin dong. Aduh, aku boleh ke kamar sendiri dulu bentar enggak? Wah, mau kemana? Mau kemana? Udah ada yang ngemanggil. Kalau pengen pipis. Oh. Pipis. Ya udah mute aja dulu. Shh, gitu berhenti. Biar enggak dengar. Tuh, padahal enggak usah mute. Aku pengen dengar. Ini buat Pinko. Gitu. Apa Melani? Gak apa-apa. Aku nunggu kamu loh. Kamu kok gitu? Kenapa? Kan kamu yang bagi, bukan aku yang minta. Kamu yang bagi kamu. Bos Tuan Amar. Iya sih. Ya udahlah, aku rela lah, nggak apa-apa. Andrea, susah kali namanya. Ping. Ngelek punya awak ini ya. Kok nggak ada muncul muka ayah? Kan gua off-cam. Iya, masa enggak jumlah ini apa enggak ada. Ini tiba-tiba seperti ini. Ada apa ini Rabe dia? Siapa ini? Andrea. What do you mean? Masya Allah, salam kenal Andrea. Allah, assalamualaikum Mukti. Ana wa sahlan. Ana wa sahlan. Serius. Ya Allah, Ma. Kamu lagi di restoran Arab ya? Ya Allah. Dahlah parah. Lagi di mana kamu Andrea? Kenapa? Lagi di mana? Lagi makan nih sama Rohimah. Hai Rohimah. Yang... Hai Rohimah. Hai Rohimah. Kamu setia kamu Rambe, jangan goda-goda yang lain. Iya. Pinko. Pinko mau kenal sama kakek awak. Kakek. Hai Rohimah. Kakek Rambe. Mau lihat kakek Rambe? Mana? Hah? Izin sama kakek Rambe tuh. Kak Andrea cantik banget, Masya Allah.
Ditepin gua udah. Lingku. Oh ya. Izin sama kakek. Kenalan sama kakek. Abang bang, thank you abang bang. Mana enggak kelihatan. Makasih nuhun bang. itu kakek Rambe. Kakek abang. Abang lagi di mana, A? Jadi Rambe pilih yang mana, Andrea, Pinkwo, Gemoy? Pinkwo, karena aku mau hancurkan hubungannya. Semangat. Andrea udah mau tunangan, Be, jangan. Iya, makanya enggak. Tunangannya sama siapa? Pinkwo. Kan ku datangi kedua orang tuamu. Kakek lu masih ada di situ, Mbak? Iya ya. Kakek tu masih ada di situ. Masih ada kakek ya. Kenapa ya mau ngobrol? Gak usah, udah suruh tidur. Nanti aja. Itu bagus, makasih. Aku sih, gua sih pilih Gemoy. Hei Padli, masalahnya kak Gemoy nggak milih Padli. Rafa. Kakek kisut suruh ke dokter, Mbak. Enggak, memang kakek enggak kisut, kakek memang gitu. Hey, Melani. Apa? Kenapa diam? Aku baca-baca typing orang. Kau tergemoy gemoy. Mbak gemoy. Tergemoy-gemoy, aku tergemoy-gemoy katanya. Tergemoy-gemoy, Cen. Nau no tergemoy-gemoy. Oncom. On cam kok oncom. Oncom. Iya, salam kenal. Makasih, Fadli. Fadli, kamu manis. Kamu pahit, Fadli. Pinkwo, pacar kamu udah nyusulin belum? Udah dong WhatsApp dia. Belum. Enggak. Oncom yang digorengkan. Tidurlah jam segini. Tidur. Bagus. Sudah aku langsung dapat. Itu sangat enak. Bagus Pinkwo. Blok WA-nya sekarang Pinkwo. Jadi dajal. Ini Kak Wiwin. Ya, ayah, bunda. Apa itu? Bang Admin, thank you Bang Admin. Manhat masih lo berkah. Kak Wiwin makasih. Ini beda cantik tanpa filter asli Rambe. Gemoy mirip siapa lo? Si Nisa Cherrybell tuh. Anissa ya? You are beautiful. 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 Ya.